di seluruh negara. Baik, Ani. Kita akan teruskan. Awak nak cerita pasal sesuatu yang awak suka, ya? Saya suka sangat. Tapi ini sama ada bersifat pentasan ataupun yang filem, saya tak tahu. Tapi saya rasa nak nyanyi lagu. Cuba sikit. Tiba-tiba. Lebih sikit boleh tak? Tak boleh, sikit je. Pagi-pagi ni orang tak suara. Tapi kita akan suruh suara kepada people yang punya kan di sini. Dreamgirls versi Malaysia. Dan kita perkenalkan tetamu kita. Pertama sekali pengarahnya Jennifer Hudson. Selamat pagi. Selamat pagi. Arul, pelakon dan juga Casey Kok, penerbit eksekutif. Selamat pagi kepada semua. Selamat pagi. Tengah suara. Wah. Inilah. Beri haji sikit tak nanti? Oh, boleh. Kita simpan lagi. Tahu. Okey, pertama sekali mengenai Dreamgirls versi Malaysia ni. Siapa boleh kongsi terlebih dahulu? Boleh sedikit faham penjelasan. Puan Pengarah? Pengarah? Puan Pengarah. Cerita Dreamgirls ni sama macam cerita Dreamgirls dalam movie version. Tapi ini musical version ni yang dari 1991. Habis yang movie version tu is based on the Broadway Musical. Lepas tu Broadway Musical ni kita dapatkan license dari New York, dari Broadway untuk to stage TKL. Tapi ni pertama kali lah kita ada Broadway Musical yang dari New York, tapi kita punya cast Malaysia. First time. Apa cerita ni? Mungkin ramai yang tak tahu juga lah Dreamgirls versi Malaysia ni. Apa cerita ni? Apa kisah ni sebenarnya? Sinopsis. Saya suka dah soalan dah. Tak, sebenarnya ceritanya berdasarkan Effie White dengan cara belanja. Dreamax yang bermula nak menceburilah bidang-bidang nyanyi kan. Lepas tu pada masa dulu, dia orang tak ada agent, tak apa-apa ni. So bila masuk, ada last one lelaki yang kalau berdasarkan movie, dimainkan oleh budak-budak tu, Jamie Foxx. Budak-budak tu, Jamie Foxx, kawan je kan. Lepas tu, dia pula datang cakap, tak apalah. Kau memang boleh nyanyi, tapi kalau ada agent, belah bang. So, then dia jadi agent pada Dreamax. Then lama kelamaan, dia dengan karakter saya, buat ada mata, ada elektrik sikit. So, dia orang jadi tak apalah kan. Then, yang lain sebenarnya, dah tengok. Tak, ada lah story. Sama juga lah kalau dah tengok, kalau dah tengok, dah watch the movie kan. Boleh lah tengok story-nya. Tapi, ada perbezaan dari antara Broadway musical dengan movie. Sebab movie is based on the Broadway musical kan. So, tu lah. Yang ni buat semua nyanyi lah. Casey, nak tanya ni, soalan cukup mas. Ini menarik sekali apabila terus langsung daripada New York. Kenapa nak juga buat kat sini? Tapi lagi satu tambahannya, susah tak dapat license. Tak dapat, dapat. Mesti. Memang susah sebab untuk agent je di New York untuk releasekan license pada kami. Mereka juga buat kajian dulu sama ada market di Malaysia ni, sama ada show ni akan berjaya, dapat sambutan atau tidak. Dan kemudian siapa producer mereka dan company itu sama ada mampu untuk mengeluarkan first class production atau tidak. Jadi mereka datang sendiri ke Malaysia, jumpa dengan kami dan lihat mana auditorium atau tempat nanti lokasinya. Lepas tu baru mereka luruskan license. Oh, dia tengok Istana Budaya terus. Istana Budaya selain dia. Mereka juga lihat siapa pelakon yang kami terpilih, director yang important. Siapa pelakon lain? Dreamax. Elvira yang memainkan watak Jennifer Hudson. Yang sebelumnya dimainkan oleh Jennifer Holliday. Okay. Sekarang kami ada Elvira.
dan ada study Deena dari Malaysia. Watak apa kita terlupa lah istilah tu kan. Lupa. Saya pun terlupa. Dan kemudian watak yang lain. Deena Jones, RM128 dan kalau ada yang peminat esam peminat untuk mendapatkan VVIP seat murah saja RM350 saja. Berapa lama pembentasan di durasi ni? Berapa lama? Duration? 10 hari tapi 14 pertunjukan. Untuk pentas? Untuk pembentasan tu sendiri 14 berapa jam? 2 jam 15 minit. 15 minit. Wow. Mereka akan berlari bersama nanti ya. Pakai baju Dreamgirls macam saya. Datang menari. Apa yang seronok Joanna mulai Dreamgirls versi Malaysia ni? Bila awak sendiri yang mengarahkan bagi action semua, apa yang seronok? Sebab you dapat gambaran yang lebih memuaskan untuk mempentaskan yang disaksikan oleh orang ramai. Jadi apa yang seronok? Saya rasa version yang seronok tu kita punya talent Malaysia. Actually orang kita ada banyak talent tapi habis tak it's not often lah exposure dapat exposure macam ni dapat pendahuluan and you get the chance to perform something famous like this mendapat peluang untuk mementaskan sesuatu yang begitu popular dan boleh hebat sekali kan? Tak perlu pergi ke New York. Lagi pun kita mendapatkan title Broadway Musical. Yang tu yang paling tidak cakap. Ada kelas itu sendiri. Ada kelas. Gaya musical. Tak ada ke? Tak ada ke gimmick-gimmick? Kod-kod lah nak bawa pelakon-pelakon. Tu bawa untuk menyaksikan tontonan tu. Ada ke? Ada ke? Ada ke sesiapa? Tiba-tiba yang one surprise. Ada yang satu. Hari ini semua sama. Sama je. Tapi surprise tu kepada akan mendedahkan tidak lama lagi. Rabu ini. Kami akan adakan sidang amal yang kedua di mana kami akan hari itu kami dah janji pada press dan media siapa dia pelakon yang aku memainkan watak Jimmy Early Thunder. It's also based on by the 60s and 70s. It's based on the music scene kat pada masa itu. So music dalam music dalam tu kan. Banyak soal. Jalan pun lain. Kalau kamu buat research sikit, tengoklah kalau dia cari ke. Macam kan nampak je dia ni. Semua ada lain-lain yang dalam bagian kita menggunakan
semua ada history, ada background, karakter-karakternya semua ada history, ada background. Kalau you all tahu punya history, ya senang lah nak tahu. That's a good point, sebab cerita dia loosely based on famous stars like Diana Ross, dengan The Supremes, James Brown. Banyak ke wig lah ni? Banyak wig. Banyak wig, tukar. Nanti tukar backstage tu. Memang, it's gonna be crazy. Kalau hari ni dah bayar, saya pun dah bayar. Tadi saya tak dapat bayar kan? Berapa palsu hari? Kostum. Memang menarik, memang ada banyak glamour sikit. Keseluruhan cast itu berapa? Jumlah keseluruhan? 32 ya? 14 hingga 24 Julai bertempat di Istana Budaya. Jadi kalau itulah memang saya nak bagi info dulu ni. Ya, silakan, silakan. Sikit. 14 hingga 24 Julai Istana Budaya, jadi boleh dapatkan lanjut terus ke mana? Boleh layari www.airasiaratetix.com mula jual lah. Jadi tapi untuk pelajar-pelajar ada package istimewa. Ya, kami pelajar. Harga hanya RM40, boleh kamu dapatkan satu tiket. Dapatkan in show talk di mana kami akan mengadakan ceramah sebelum musical. Dapat snack dan kemudian backstage tour. Hanya RM40, jadi get to meet the staff. Ya. Nyanyi kan sikit. Lagu yang dalam pementasan ni mana agaknya lagu yang favorite lah, tak boleh nyanyi kalau kami. Sikit je. Fresh. Okay. And I am telling you, I'm not going. You're the best man I'll ever know, and there's no way I could ever go, darling. There's no way. Baik. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Johanna, Vera dan juga Casey selamat berjaya, dan kita harapkan ia akan dapat sambutan yang dapat kasih senang sebenarnya daripada dia. Saya belajar. Ya. Baik. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas itu bersama dengan evolusi dunia kesihatan dan kecantikan bersama dengan Dr. Dr. Haji Jirozi Rosmi, Jadin. Yang terhormat, kita akan kembali selepas ini. Ya, jangan kemana-mana, kita bersama-sama. Yes.